kita akan berbicara tentang hidup sesudah mati. Jika kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim itu berada dalam sakaratul maut, sedangkan para malaikat menghantamkan telapak tangannya kepada orang tersebut sambil berkata, akhriju anfusakumul yawm, keluarkan nyawa kamu dari jasad ini hari ini, tujzauna adzabal hun, pada hari ini kalian berhak merasakan, kalian berhak merasakan azab yang menghinakan kalian. Seluruh malaikat maut yang mendatangi orang zalim, seluruh malaikat maut yang mendatangi ahli-ahli maksiat, seluruh malaikat maut yang mendatangi orang kafir, orang munafik, orang-orang musyrik, seluruh orang fasik, pembangkang-pembangkang, orang-orang sombong yang pernah hidup di muka bumi ini, maka dipaksa keluar. Bapak Ibu, sakaratul maut, memaksa nyawa keluar bukan hal yang gampang. Kalau Bapak Ibu pernah mengatasi orang yang jiwanya disusupi oleh jin, jiwanya disusupi oleh setan. Lihat bagaimana ulama-ulama salaf dulu memaksa jin dan setan yang merasuk ke dalam tubuh orang untuk dikeluarkan. Caranya kasar, Pak. Kalau Rasul pakai menggedor dengan telapak tangannya, ya, jedar, jedar, keluar kamu hai musuh Allah, sambil menepuk ke dada orang yang bersangkutan, keluar kamu hai musuh Allah. Memang dipukul, karena pukulan itu akan terasa langsung oleh makhluk jahat yang ada di dalam tubuh orang yang bersangkutan. Dan makhluk ini biasanya ngeyel, makhluk ini biasanya berjuang untuk tidak mau keluar, walaupun dia tersiksa. Lama kelamaan dia tidak akan mampu, lama kelamaan dia tidak akan sanggup bertahan, lalu akhirnya keluar. Ini jin dan setan yang ada di tubuh kita, ya, mengeluarkannya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai menggebukin orang yang orang tersebut disusupi oleh setan, digebukin pakai tangkai sapu, Bu, sampai patah tangkai sapu itu. Kita lihat kaum muslimin yang kami muliakan, saat orang kafir akan meninggal dunia, malaikat turun, jumlahnya sama, 70 ribu malaikat. Tapi kata Rasulullah, malaikat yang datang ini tidak satu pun dari mereka yang berwajah bagus, wajahnya rusak dan betul-betul sangat, dari matanya tegang, nampak betul kebuasan, nampak betul kebencian, ya, wajah benci kepada yang akan didatang itu nampak betul. 70 ribu malaikat datang dalam bentuk sorotan mata yang sangat tajam, penuh kebencian. Bibir yang sedikit pun tidak ada kesenyum, ya, senyum tidak ada, sementara mukanya rusak. Malaikat ini turun. Kaum muslimin yang kami muliakan, ketika itu si orang zalim, orang fasik, orang munafik ini mulai merasakan ketakutan. Siapa ini? Kenapa begini banyak? Hah? Mau ngapain mereka? Mau ngapain mereka? Kaum muslimin turun. Selesai turun, langsung satu orang yang paling garang wajahnya, yang paling kejam bentuknya, keluar dari tengah-tengah mereka dan langsung sampai di kepala orang yang zalim ini, memasukkan langsung jarinya ke dalam mulut. Coba, Pak, dalam hadis Nabi mengatakan malaikat ini langsung masukkan jarinya ke dalam mulut, ya. Setelah itu mulai disentak, keluar kamu hai musuh Allah, ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah, keluarlah kamu wahai jiwa yang kotor, jiwa yang menjijikkan, wahai jiwa yang menjijikkan, keluar. Saat itulah dihantam dadanya, dihantam lambungnya, dihantam punggungnya, dan ditepuk kepalanya agar mengeluarkan roh ini. Pak, Bapak pernah enggak ngelihat atau ngerasain gimana dicakar kucing sementara kucingnya enggak mau melepaskan cakarannya? Sakit, Pak? Sakit. Sekarang coba bawa kucingnya ke lantai 5. Bapak dengan tangan yang tidak usah pakai sarung tangan, ya, bawa kucingnya ke lantai 5.
kemudian lepaskan tuh kucing. Ya, yang terjadi gimana kira-kira? Kuku-kuku kucing itu kan segera masuk ke daging papa, betul tidak? Hah? Setelah itu bapak paksakan juga melepaskannya ke bawah. Apa yang terjadi? Di bawahnya enggak daging bapak. Hah? Pasti pak, di bawahnya daging bapak. Sakit, sakit. Lah itu baru sekedar kuku kucing. Yang kucing itu takut mau dilepaskan. Begitu juga dengan roh orang munafik, roh orang fasik, roh orang fajir, orang zalim juga takut lepas dari jasadnya ini. Sebab apa? Dia sudah dilihat, dikasihkan lihat apa yang akan dihadapinya nanti. Pemandangan neraka yang di dalamnya ada sel penyiksaan. Di gerbang sel itu adalah atas nama dia, Zulkifli. Siapa tadi? Fikri. Hah? Sama. Kata Rasulullah, tidak seorang pun di antara kamu hari ini melainkan namanya sudah disiapkan oleh Allah di dalam surga. Satu bangunan atas nama dia sudah disiapkan di dalam surga. Di waktu yang sama, setiap kita juga sudah disiapkan oleh Allah tempatnya di dalam neraka atas nama dia. Saya, nama saya hari ini sudah tertulis dalam neraka, Pak. Nama saya di waktu yang sama juga sudah tertulis di dalam surga. Sama-sama. Baik kaum muslimin yang kami muliakan. Setelah itu, keadaan semakin menakutkan. Baik. Keadaan semakin menakutkan. Setelah dikasari, satu persatu mau melepaskan cengkeramannya. Ditarik terus oleh malaikat dengan siksaan yang teramat sangat berat. Inilah dia kemuncak dari sakit. Bapak ibu pernah melihat bagaimana orang yang sakarat? Siapa di antara bapak ibu yang pernah melihat orang zalim sakarat? Ada enggak yang pernah? Coba. Ada yang pernah dekat enggak orang zalim yang sakarat? Hah? Bapak ibu, orang zalim yang sakarat itu menjijikkan. Saya baru satu kali dekat dengan orang zalim yang anti sholat, mempermainkan syariat, mati. Baru satu kali saya merasakan seumur hidup. Wih, menjijikkan. Ya Allah, ngerinya tuh sakarat. Ngeri banget. Badannya tegang-tegang, ya. Sementara apa? Dadanya melengkung seperti ini, kepalanya di bawah, kebayang, Pak? Ya. Ya, kemudian kakinya seperti apa? Betul-betul tersiksa, Masya Allah. Nah, kaum muslimin, akhirnya keluarlah roh ini. Setelah keluar roh tersebut, langsung dibelasah oleh 70 ribu malaikat. Enggak pakai dimandiin. Langsung dibungkus dengan kain kasar yang sangat busuk. Setelah itu diseret seperti nyeret bangkai yang enggak pantas, menuju ke lapisan langit dunia yang pertama. Setelah itu di stop oleh malaikat. Alangkah busuknya yang kalian bawa ini, siapa? Maka dia jawab, Fulan bin Fulan, ahli zina. Fulan bin Fulan, orang yang suka mempermainkan agama. Fulan bin Fulan, orang yang suka mendurhakai kedua orang tuanya. Fulan bin Fulan, pemakan riba. Oh, Fulan bin Fulan, bla bla bla, dan seterusnya. Maka, sorry, pintu gerbang tidak bisa kami buka untuk yang seperti ini. Ditahan dia, Pak. Jangankan untuk mendapatkan perlakuan sholat, disolatkan oleh malaikat, ya. Baik ketika dia baru saja meninggal, di lapisan langit dunia juga tidak, apalagi kedua dan ketiga seterusnya. Lapisan langit yang pertama saja dia sudah ditolak, lalu campakkan dia kembali ke bumi. Masya Allah. Sampai di bumi lah, biasanya kalau keluarga orang kayak gini kan biasanya awam juga kan. Hah? Tunggu dulu anak dari Amerika pulang. Hah? Dia lagi pesan tiket pesawat, nunggu sehari semalam, kengkara nunggu dua hari semalam, betul tidak? Ya Allah, makin tersiksa dia. Kayak orang masuk ke laut terombang-ambing, padahal sudah membutuhkan orang yang segera menyelamatkannya. Kaum muslimin yang kami muliakan, akhirnya setelah dimasukkan jasad ke dalam liang lahat, ruhnya pun disatukan
Saat itu dua malaikat datang bertanya, "Marabbuk wa ma dinuk wa madza taqulu an hadzal rajul?" Tidak satu pun dia mampu menjawab. Dia kalau orang munafik hanya begini. Ini hadis Pak ya, Bu. Hanya itu yang keluar dari mulutnya. Dia tidak mampu menjawab. Tetapi ketika ditanya, apakah pendapat engkau tentang laki-laki ini? Kalau orang munafik jawabnya begini, qala an-nas annahu kadza fa aqulu mithla ma yaqulun. Orang berkata dia itu adalah begini, saya katakan juga seperti itu. Hanya itu dia mampu jawab. Kemudian datang suara dari langit, ya. Allah Subhanahu wa taala mengutuk dan mencelanya dan berikan kepadanya jatah yang telah dijanjikan untuknya. Maka kaum muslimin, hamba-hamba Allah, lihat ke sebelah kanan. Nah, kalau ini orang kafir, orang zalim, sebelah kanan dulu disuruh lihat. Ketika dia lihat surga ada namanya, ingin loncat Pak, ingin lari. Ditanya malaikat, mau kemana? Situ katanya. Seharusnya itu yang telah dibuatkan oleh Allah yang harusnya kamu isi. Tapi karena kamu memunggungi Allah, karena kamu membelakangi agama Allah, karena kamu perturunkan hawa nafsu kamu, maka tempat ini telah di-close untuk kamu. Dia pun mulai lemas. Lihat ke sebelah kiri kamu. Setelah diperlihatkan, yang terlihat adalah pemandangan neraka, ada namanya seperti yang dia lihat waktu dia akan sakarat. Maka ketakutannya makin jadi-jadi. Lalu apa kata malaikat? Jangan cemas. Kamu baru akan masuk ke sana dan merasakan segala fasilitasnya yang ada di dalam setelah kiamat. Disitulah dia berdoa, Allahumma ajjilis sa'ah, Allahumma ajjilis sa'ah, Allahumma ajjilis sa'ah. Ya Allah, tundakanlah kiamat, lamakanlah kiamat. Karena dia takut langsung dimasukkan ke tempat yang dikasih lihat untuknya, bahwa dialah penghuninya. Terakhir Bapak Ibu, akhirnya orang ini diseret ke bawah. Diseret ke bawah, masuk ke, di sini namanya asfalas safilin. Asfalas safilin. Dia digabungkan dengan ruh para durjana, penjahat-penjahat, kafir-kafir, munafik dan lain-lainnya. Digabungkan dan disiksa. Berbagai macam jenis siksaan menjadi tanggungan sesuai dengan kadar dosa yang ia buat di dunia. La haula wala quwata illa billah. Sampai kapan? Sampai kiamat. Sambil nunggu kiamat disiksa. Bil ghuduwi wal asal. Dia disiksa pagi dan petang hari. Dia disiksa pagi dan petang hari. Kaum muslimin yang kami muliakan, saya pernah cerita kepada Bapak Ibu, kalau enggak salah masih di Masjid At-Taqwa ketika itu ya. Saya pernah cerita. Dan cerita ini bermula dari wafatnya tetangga saya. Saya yang selenggarakan, memandikan, mengapani, lalu ikut menyolatkan. Ketika dikuburkan, lihat, ini musola, ya, ini tempat pekuburan, ini jalan, ini juga jalan. Nah ini sawah. Bapak Ibu, setelah dia disolatkan, dia pun dibawa kemari. Kuburannya tuh di sini, ya, kuburannya di sini. Kemudian waktu dimasukkan ke liang lahat, mau dimasukkan ke liang lahat, dari sela-sela kaki kami kan saya posisi saya berdiri sini, ini banyak nih keluarganya mengelilingi sini kan. Nah, dari sela-sela kaki kami menyelinap satu ekor ular yang berwarna hitam. Ularnya besar, kira-kira sepergelangan tangan saya. Panjangnya mungkin ada 3 meteran. Ular itu datang di sela-sela kaki kami. Bapak Ibu tahu kalau ular ngelihat orang satu orang saja dia lari, betul enggak? Kalau ini enggak, malah kaki kami dia berjalan tanpa rasa takut. Kemana dia mengarah? Ke arah kuburan ini. Lalu dia langsung masukkan tubuhnya, menjatuhkan tubuhnya ke dalam lubang. Orang waktu dia lewat tuh ular langsung menjerit-jerit, ya. Gimana enggak menjerit, ularnya hitam gede lagi. Apalagi ular hitam itu ular tanah umpamanya, kan sangat berbisa, Pak. Iya kan?
Ini enggak. Dia tanpa takut itu ular menuju ke arah kuburan. Langsung menjatuhkan dirinya ke dalam. Jenazah yang sudah hampir diletakkan, ular begitu besar masuk, otomatis tiga orang yang di dalam itu yang memasukkan ini main lempar aja langsung ke dalam, ya, nggak sempat lagi diatur semacamnya, lempar. Aneh pak ibu, nggak siapa-siapa yang diganggu oleh ular itu, tapi ular itu langsung masuk ke liang lahat tadi, ya, langsung masuk ke liang lahat tadi. Masya Allah, standby di situ kayak mau ngapain, kayak ke kami juga nggak tahu, langsung masuk itu standby, dikasih papan langsung naik, orang ini naik ke atas langsung dikubur, anaknya pada nangis, istrinya nangis melihat kejadian itu. Kaum muslimin yang kami muliakan, sorenya datang adiknya mengantarkan amplop ke saya. Untuk apa? Saya bilang karena ustaz telah mampu membantu menyelenggarakan jenazah abang saya, berikan pada anaknya, anaknya lebih berhak. Ini adalah kewajiban saya sebagai tetangga kepada tetangga, muslim kepada muslim. Lalu apa kata adiknya ini? Abang saya meninggal dalam keadaan mencandu minum-minuman keras. Jadi udah lama meninggalkan sholat dan mencandu miras. Oh, begitu. Ya, pantesan. Waktu saya mandiin, nggak usah saya cerita deh. Waktu saya mandiin, pokoknya nek saya ngeliatnya pak. Baik. Waktu di kapal ini juga, baik. Esoknya lah ini dia puncak-puncak cerita kita. Esoknya datang tetangga saya. Jadi rumah saya itu di sini. Ini kira-kira 300 meter lagi ke sana. Nah, ini rumahnya dia. Ini ada gang lagi. Ini rumah saya. Nah, ini rumah tetangga saya yang satu lagi. Nah, tetangga saya ini dia membuat tempe dan tahu toge, ya, dijual ke pasar, pasar sini. Pulangnya dengan bendi. Tahu bendi, Pak? Hah, bendi tahu? Delman yang pakai kuda, ya. Biasanya dia berangkat itu 3:30 subuh udah berangkat ke pasar. Pulangnya 9:00 jam 10. Ingat ya, bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi dan petang disiksa. Pas lewat sini, kudanya langsung ngamuk. Kuda delman itu langsung mengamuk. Saking kuatnya amukan kuda itu hampir meloncat ke sawah. Ya. Untung sopir delman ini segera loncat dan dilarikannya kuda itu menjauh. Apa kata si sopir delman ini? Kuda melihat antu. Manyu mencari antu mah. Masa antu di waktu duha? Baik kaum muslimin, selanjutnya sampai di rumah, dia langsung gedor pintu rumah saya. Dia langsung gedor. Jam 10-an saya ingat saya dia yang gedor pintu rumah saya. Pak Ustaz. Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Kenapa? Pucat sekali wajahnya. Beliau mengatakan, di muka kuburan itu kuda yang saya tunggangi ngamuk. Ya, delman saya tunggangi ngamuk. Kata si sopir delman, dia ngelihat hantu. Saya katakan, pertama, enggak ada hantu. Yang kedua, kejadian seperti ini terjadi di zaman Nabi. Nabi sedang menunggangi unta bersama para sahabat. Nabi lewat kuburan. Ternyata unta Nabi langsung mengamuk, ya. Bukan mengamuk sebenarnya, tapi ketakutan. Ketakutan. Nabi segera turun, lalu untanya ditambat agak jauh. Lalu Nabi berkata, "Kalian tahu ini kuburan siapa?" Maka kata sahabat, "Saya tahu ya Rasulullah, ini kuburan Fulan bin Fulan dari kabilah Anu." Kalau yang ini kuburan Fulan bin Fulan dari kabilah Anu. Haha, kata Nabi. Ketahuilah oleh kalian, mereka berdua sekarang ini sedang diazab. Ingat ya, di hadis yang lain Nabi mengatakan, orang yang diazab di alam kubur, selain jin dan manusia dapat mendengarkan jeritan siksaan mereka. Demi Allah, kata Nabi, kalau aku doakan kepada Allah agar kamu mau mampu mendengarnya, pasti kamu akan pingsan kalau enggak mati. Saking mengerikan jeritan orang-orang yang disiksa, bagaikan pakai mic, pak, ya, wah, macam-macam jenis siksaannya. Kaum muslimin yang kami muliakan, seandainya diizinkan oleh Allah Nabi mendoakan, kita nggak akan tenang hidup nih. Sebentar kaget, ya,
kalau enggak mati pingsan paling tidak, kata Nabi, saking hebatnya. Lah, onta, kuda, ini termasuk binatang yang juga mendengar. Baik kaum muslimin, lalu saya katakan, ya sebenarnya satu kampung ini tahu kok yang meninggal ini memang pencandu. Ya, dah lama meninggalkan sholat dan udah lama cekek botol, mati dalam keadaan seperti itu. Man laqiyallah wa huwa mudminul khamri laqiyallah wa huwa alaihi ghadban. Siapa yang meninggal berjumpa dengan Allah sementara dia masih mencandu khamar, mencandu barang-barang haram itu, dia berjumpa dengan Allah sementara Allah murka kepadanya, Allah marah kepadanya.